A'udhu rajim Bismillahirrahmanirrahim Sebutkan misal salah satu contoh kisah Ibnu Qayyim rahimahullah al Jauzi mengangkat kisah Tentang Abi Kudamah Seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya? Baiklah Abi Kudama kata Ibn Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad di zaman dulu zaman tabi'in suka berjihad berperang dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad ditanya di salah satu masjid itu dia lagi pulang dari jihad pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad dia bilang kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari maka orang tanya seperti apa ceritanya dia bilang satu waktu saya pulang ke negeri saya Di kotanya Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad Disampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad Dia bilang setelah selesai saya, saya pulang Besok saya ingin bentuk pasukan Bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad ya. Waktu saya, saya pulang ke rumah Dia bilang tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu Memanggil wahai Abi Kudama, Abi Kudama. Dia bilang saya baca A'udzubillah imna syaitan Jangan sampai ini godaan syaitan Perempuan malam-malam Memanggil-manggil depan rumah Dia enggak bilang saya enggak mau buka pintu Terdengar lagi suara kedua kali Abi kudama, abi kudama, buka pintu Suara perempuan Dia bilang A'udzubillah imna syaitan Saya enggak mau buka ini Takut jadi fitnah Gitu kan Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu dia bilang, wahai Abi Kudama, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya ter, saya saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad. Saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya, saya tahu kalau orang ini kalau tidak pakai cadar luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat Wanita ini punya kecantikan tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan apa yang akan engkau sumbang ibu. Dia bilang sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abu Kedama, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Kudama bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ini. Tidak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Gitu Pakailah ini Abi Kudama. Abi Kudama bilang baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Kudama mau tutup itu, dia bilang sebentar, masih ada satu lagi Abi Kudama. Dia bilang apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia. Maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap Anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abikudan, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad. Untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abiku bilang saya motivasi mereka, Datanglah Seseorang dari belakang saya berteriak Abi Kudama, Abi Kudama Suara seorang laki-laki Dia bilang saya balik ke belakang Waktu saya balik saya seperti melihat matahari Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah Fisiknya kekar di atas kuda Dia bilang saya sendiri kagum lihat orang ini Luar biasa secara fisik membuat orang sudah kagum Dia bilang, saya, terus dia bilang Hai Abi Kudama, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda, dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang. Suruh mati syahid. Tetapi kudama, saya kagum melihat lagi anak ini. Sudah kagum melihat ibunya, kagum melihat anaknya. Bagaimana, bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah. Dia yakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah. Kata Abi Qudama, baiklah anak muda, kau masih muda. Gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Qudama bilang, ini Saya tentu simpulkan ceritanya ya karena saya tidak hafal secara lafat letter letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya gitu. Kata Abi Kudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, "Hai anak muda, mundurlah. Kamu masih muda, belum berpengalaman," gitu kan. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, "Wahai ya Abi Kudama, Allah berfirman, Hai orang-orang beriman, kalau bertemu, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang jangan mundur. Anda suruh saya mundur, gitu. gitu. Kata Habib Kudama, saya nggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Gitu. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan, otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini saya nggak cek, pikirannya sudah nggak ada yang, yang lain, targetnya anak muda ini gitu, itu betul-betul menarik perhatian dia. dia bilang begitu, saya lihat orang lagi istirahat semuanya kena capek berperang, maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya, pokoknya dia sibuk dengan itu, jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan, ini targetnya dan ini benar bagi saya selesai, ini adalah konsep hidup saya. Gitu. Pak Habib bilang saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi yang kedua kali kemudian pada saat lagi maju saya anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda ke belakang lah. Dia bacain lagi ayat. Nah. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman. Hai orang beriman kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam. Tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk berperangan dipisahkan oleh pas prajurit yang saling serang satu sama yang lain sampai ini tiba malam hari waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari di mana anak muda ini, di kemah mana dia. Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Kan? Dia bilang saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk bangunkan ay anak muda bangunlah apa yang kau lihat dalam mimpimu kata anak muda ini demi Allah wahai abi kudama saya melihat saya masuk ke surga saya masuk ke surga saya lihat taman-taman saya lihat pelayan-pelayan lihat luar biasa surga yang luas dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya gitu kan lalu dia mengatakan belum waktunya hai suamiku padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah ya lalu dia bilang engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu anda bangunkan saya. Dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok. Gitu. Untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad, belum pernah mimpi seperti ini. Gitu kan. Besok pagi dia bilang, berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan. Terus dia menyerang musuh. Gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang Muslimin korban banyak di musuh dan di orang Muslim. Anak Abi Kudang bilang target saya mengejar mana? Cari anak muda ini terbunuhkah atau belum terbunuhkah dicari? Dia bilang saya cari di di jenazah prajurit Muslimin disusun ternyata ada bergeletakan. saya temukan ada anak muda itu penuh dengan darah. Ya. Tapi masih hidup dan dia lihat. Waktu saya datang dia, dia dengan senyum mengatakan Abi Kuda mak kesini lah, kesini lah dalam kondisi lagi luka-luka ini berdarah-darah. Gitu ya. Kata Abi Kudama saya pun datang. Apa berita muhayy anak muda? Dia bilang ahli Abi Kudama kalau kau pulang nanti ke kampung kita ke negeri kita sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang apa? Wahai Abi Kudama, Apa kau dengar? Ingat kisah tadi malam, bidadari dalam mimpi saya, kata Ibu "Iya, sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum, sedang senyum, dan menunggu roh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga." Lalu, kata Ibu Kodama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan? Maka Abikudama bilang saya menangis Gak bisa menahan melihat luar biasanya Ibunya luar biasa Anak muda ini luar biasa 17 tahun punya kelebihan fisik Yang mungkin tadi saya bilang Kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya Coba-coba kemaksiatan Ini semua omong kosong nih Dari syaitan bukan begitu Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga Bagaimana berperang mati syahid Seperti itulah Kata Abikudama Saya pun menguburnya Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya. Bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat, saya tahu Abi Kudama. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya, Abi Kudama, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang, mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, Berarti itu belasungkawa. Saya enggak mahu anak saya pulang. Mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Habiburrahma bilang saya enggak tahan menangis selalu saya mengatakan, ibu berita gembira Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik. Hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, Jadi kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah yakin kalau Allah mengawasinya yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan yakin ancaman Allah kalau dia melanggar maka ini poin yang sangat penting ini yang sedang kita bahas masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini terbuka auratnya atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik hanya karena bangga dengan urusan dunia bukan bangga dengan urusan akhiratnya padahal itu tanggung jawab kita jadi kan jadi teman-teman sekalian menanamkan muraqabah yakin kalau Allah mengawasinya yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan yakin ancaman Allah kalau dia melanggar maka ini poin yang sangat penting ini yang sedang kita bahas masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah